tujuan acara Monef ini adalah untuk melakukan identifikasi atas peluang hambatan yang terdapat dalam setiap kementerian lembaga dalam konteks untuk melakukan P4GN dengan ada tema khusus yaitu digitalisasi. Jadi kita masing-masing instansi akan menggambarkan proses keadaan dan dalam konteks nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Di situ kita akan melihat mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, dan kita melihat apa tantangannya. Jadi ini perlu kita lakukan secara berkala, BNN meskipun focal point, tapi kita memerlukan mitra instansi kementerian lembaga untuk melakukan P4GN yang secara real, agar teman-teman yang ujung tombak bisa melakukan tupoksi mereka masing-masing. Bagi narasumber sini, saya diminta menyampaikan strategi dalam pengungkapan, dalam pemberantasan gelap narkoba di Indonesia dan di bersama dengan tingkat luar negeri. Termasuk juga bagaimana mengantisipasi dan bagaimana juga bahwa para pelaku itu bisa dihukum yang seberat-beratnya. Dan di sini juga kami mengajak sinergitas kementerian lembaga yang terkait dalam rangka mengungkap dan memberantas narkotika yang ada di Indonesia ini. Kami BSSN secara prinsip kita sudah ada kerjasama dengan teman-teman dari BNN. Kedepannya kami berharap itu kerjasama ini terus ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi baik secara teknis maupun secara peraturan regulasi yang lebih semakin diperkuat sehingga informasi yang dimiliki BSSN bisa menjadi bermanfaat bagi BNN, termasuk informasi yang dimiliki oleh BNN bisa bermanfaat buat BSSN guna mencegah adanya tindakan-tindakan atau penyebaran narkotika di Indonesia, sehingga bisa memberikan upaya-upaya pemerintah yang positif dalam mencegah peredaran narkotika di Indonesia.